Halo sobat portal sepeda, siapa di sini yang belum nyobain sepeda Bose? Bingung gimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Bose merupakan singkatan dari Bike on the Street Everybody Happy. Bose adalah sistem bike sharing di Kota Bandung dari Disub Kota Bandung. Bagi sobat portal sepeda yang belum mempunyai member Bose, bisa mengunjungi Kira Arta Park. Untuk tata cara sewanya hanya perlu menyerahkan identitas saja. Untuk biaya sewanya Rp6.000 per 1 jam penggunaan. Selain sepeda Bose, kini Bose juga menyediakan otopet listrik. Namun ini khusus disediakan di kawasan Kira Arta Park saja. Untuk biaya sewa otopet ini, per 30 menitnya adalah Rp30.000. Otopet listrik ini dapat digunakan oleh orang dewasa, termasuk juga boncengan membawa anak kecil. Nah, penggunaan otopet listrik ini tidak boleh digunakan di luar kawasan Kira Arta Park, jadi khusus di dalam kawasan Kira Arta Park saja. Nah, untuk penggunaannya, sebelum dinaiki, kaki terlebih dahulu memboseh di tanah, lalu memencet tuas gas pada otopet listrik. Baru otopet listrik dapat melaju dan kita gunakan. Sepeda Bose merupakan sepeda yang didesain khusus yang disesuaikan agar dapat digunakan untuk semua kalangan, baik pria maupun wanita dari berbagai macam usia. Bagian stang ini dibentuk khusus agar dapat menyimpan barang bawaan kita seperti tas. Ukuran sepedanya memang tidak terlalu besar karena menggunakan ban ukuran 20 inch. Selain itu, sepeda ini juga sudah dilengkapi fender atau spakbor, jadi tidak perlu khawatir terkena cipratan dari jalan. Dan juga lebih nyaman digunakan bagi para wanita yang menggunakan rok. Sedangkan gear depan juga ukurannya tidak terlalu besar, sehingga dapat digunakan dengan nyaman untuk jalur perkotaan. Tarif untuk peminjaman sepeda Bose yaitu Rp1.000 untuk 1 jam pertama dan Rp2.000 untuk kelipatan jam berikutnya. Nah, murah bukan? Sedangkan sepeda Bose yang disewa tanpa kartu atau tanpa kartu member, ini disewanya Rp6.000 per jam. Jadi lebih murah jika kita menggunakan member. Nah, bagaimana cara menggunakan atau membuat member untuk Bose ini? Ini dia tipsnya. Yang pertama, kunjungi booth registrasi untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna bike sharing Bose. Ada beberapa lokasi booth registrasi, salah satunya di Taman Cibenying ini. Untuk melakukan registrasi, kita hanya perlu mempersiapkan KTP dan kartu e-money berizin saja.
Nah, kartu BDJ ini bisa kita dapatkan di minimarket, di Bank BRI, atau bisa langsung di booth registrasi seharga Rp30.000 selama persediaannya masih ada. Lalu isi biodata dan foto diri, dan registrasi pun selesai. Yang kedua, jika sudah terdaftar, kunjungi shelter bike sharing dan tempelkan kartu Brizi. Ikuti petunjuk pada layar, setelah itu sepeda akan terunlock dari dockingnya. Lalu ambil sepeda dan siap digunakan ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, jangan lupa dikembalikan sepeda di shelter terdekat dari tujuan kita. Saat ini sudah ada puluhan shelter Bose yang tersebar di berbagai sudut kota Bandung. Oke Sobat Portal, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, salam goes.